selanjutnya, pertanyaan terakhir datangin dari Kamila Sari dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uya, bagaimana hukumnya pakai soft lens atau lensa kontak saat sedang berpuasa? Terima kasih, semoga kita selalu di jalan yang benar. Di mata ya. Baik. Yang batalkan puasa ada berapa? 9 ya, sudah hafal. Masukkan suatu ke lubang mulut, hidung, kuping, bangun isim, ya. Baik. Yang menjawab ini nih. Ini memasukkan lensa ke mata. Saya tanya lagi, ibu-ibu. Pernah enggak kalau ibu sakit mata, kemudian diobati dengan obat mata, rasanya pahit enggak? Pahit. Baik, pahit. Berarti masuk ke dalam. Kayak begitu kan, seolah-olah masuk ke dalam. Sekarang pertanyaannya, batal enggak puasanya? Bingung nih. Memang gue ngomong apa sih? Yang batalkan puasa lah, masukkan suatu ke lubang mulut, mata, itu mulut, mata, hi, mata saya sebut enggak? Enggak, makanya enggak batal. Masukkan paku juga enggak apa-apa, enggak batal. Rujak ulek juga enggak batal itu. Rujak ulek, saya kangen pengen makan rujak, saya rujakan di mata, enggak batal. Madzhab Syafi'i kan sudah ilmunya jelas, maka belajar fikih itu kalau sudah jelas nanti akan gampang. Boleh, wallahu a'lam bishawab.